Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk tentang apa yang anda dapat bila beli CDI jenama Red Leo. CDI jenama Red Leo. Okey, salah satu dapat dia punya CDI ni. Dia punya kabel untuk cucuk ni. Dia punya kabel untuk ubah mood. Ni kabel ni. Ni mood dia tekan kat sini. Ada 8 mood kat sini. Boleh cucuk dekat sini. Dia boleh cucuk kat sini. Dengan dia punya kabel, dapat apa semua. Ni, CDI. Lepas tu, kabel untuk cucuk dekat dia punya PC ataupun laptop. Untuk kita nak ubah initial apa semua, nak dyno apa semua. Ni boleh cucuk, ni masuk dia punya laptop. Cucuk pun sama juga. Kat sini je. Masukkan kat sini. Boleh cucuk terus. Ni. Lepas tu, yang ni. Masuk dekat laptop. Dua untuk kabel. Lepas tu, dia akan dapat satu software. Software ni boleh masuk dekat dia punya, kita punya PC ataupun laptop untuk tuning lah. Untuk gerah-gerah tuning apa semua tu, dia akan ada dalam ni. Boleh masuk. Ni dapat ni. Dia punya CDI. Dia punya kabel yang ubah tekan mood ni 1-8. Lepas tu kabel yang masuk untuk PC. Setiap pembelian ni, semua ni dapat. Dapat semua. Yang ni semua dapat. Okay, CDI ni memang terbaik daripada CDI standard. Berbeza. CDI standard ni pun power, tak ada masalah. CDI standard ni pun power, saya tak nafi. Sebab sebelum ni saya ada guna juga CDI ni. Sebab saya tak ada yang ni. Bila saya ada yang ni, saya boleh ubah lagi untuk pengurusan enjin yang lebih detail lagi. Bila ada CDI ni, kita boleh cucuk mood. Kita boleh cucuk mood kat sini. Kita boleh tekan. Kita boleh tekan tau ni. Mood 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tengok motor kita apa respon dan perbezaan daripada motor tu. Motor, setiap motor dia tak sama. Ada yang mahu mood 1, ada yang mahu mood 2, ada yang mahu mood 3, ada yang mahu mood 4, ada yang mahu mood 5 dan 8. Dia tengok pada motor. Tapi saya sarankan dulu, untuk yang nak pakai tu, okay, boleh tekan mood 1 sampai 5 dulu. Jangan terlalu tinggi lagi. Bila tinggi-tinggi sangat lagi, enjin kita tak setting, tak ubah apa lagi. Takut piston jadi bobos, piston tembus ataupun jam. Sebab ignition dia berubah. Ambil mood 1 sampai ke 5 dulu. Try dulu. Try dulu. Better kalau boleh tu setting carburetor sekali. Setting carburetor dan pengurusan tu enjin lah. Untuk detail lagi maklumat tentang dia punya CDI ni. Dia akan keluar power. Memang akan keluar power daripada CDI ni. CDI ni pun power. Bukan tak power. Dulu duk pakai power juga. Tapi kita dah tak ada yang benar macam ni. Duk bagitahu kat kita. Kita tak ada pun engineer yang cipta CDI macam ni. Orang Malaysia dekat sini. Dia punya sifu-sifu, dia tak ada buat benda-benda ni untuk two stroke. Dia tak ada. Tapi keinginan customer-customer dan kat luar sana memang nak macam ni. Management ni, nak. Bila ubah management ni, dia akan ada satu rangsangan hebat juga dekat enjin. Macam hak ni dulu, bukan tak power dah. Kita duk cari porting kat head block. Kita duk jahanam head 5, 6 biji, 10 biji. Block kita dah tahu berapa biji. Kita akan dapat satu result untuk sistem pengapian ni. Memang power juga sebab hak ni yang original. Untuk two stroke ni, yang ni baru keluar. Ni main daripada ESR punya, Red Leo punya, yang dikeluarkan khas oleh mereka. Dan kita akan dapat ubah kita punya management kita. InsyaAllah berbeza tuan-tuan. Kalau tak berbeza, saya pun tak boleh nak jual-jual dan war-warkan benda ni. Maklumat ni saya kena dedahkan dan bantu kawan-kawan dan tuan-tuan di luar sana untuk pencapaian respon enjin, untuk pencapaian kelajuan dan pencinta kelajuan Malaysia. Boleh dapatkan dekat saya bos. Boleh WhatsApp saya 012-443-9687 untuk CDI Red Leo RXZ kata laser dan Yamaha 125Z. Kalau yang satu lagi tu, yang mili punya kena cucuk dia punya soket. Dia punya soket ni, nak kena cari soket ni. Soket ni saya tak ada, saya tak ada ready. Tapi saya tahu ada orang jual. Dia punya soket ni, dia punya ni masuk sini. Lepas tu masuk dekat wiring mili. Wiring mili dia macam ni soket. Harness soket ni. Tapi dia ada ubah dekat dia punya tapak coil tu, ada satu wire tu dia kena modi sikit. Tuan-tuan boleh tanya tengok ni customer yang seller yang jual ni. Lepas tu cara pengurusan dia. Dekat saya tak ada standby, tapi mili pun boleh masuk, tapi kena ada masuk wire ni dulu. Untuk RXZ mili. Kalau kata dengan 125Z, cucuk terus. Cucuk terus, dia tak ada masalah, boleh cucuk terus. CDI ni berbeza tuan, memang berbeza.
memang tingkatkan prestasi. Saya yang paling syok CDN ni, respon trotter dia kuat, dia agresif. Tu yang saya paling suka. Kadang-kadang Spocket boleh turun satu gigi. Memang satu gigi Spocket tu berbeza. Contoh kata Spocket 30, dia boleh pakai terus Spocket 29. Sebab torque dia naik, daya kilah dia pun tinggi, horsepower pun dia naik. Untuk CDI Radio ni. Ni yang standard. Ni satu contoh yang Radio dan standard. Dia punya CDI ni. Yang nak boleh roger saya dan boleh WhatsApp saya, sebarang pertanyaan tu boleh saya WhatsApp dekat saya. Apa tindakan CDI ni, macam mana cara nak guna. Ni mood dia. Mood dia kat sini. Dia boleh cucuk. Cucuk sini. Okey, yang satu lagi ni cucuk dekat wiring motor tu lah. Okey, ni mood ni boleh bubuh lah. Bubuh-bubuh dekat motor ataupun nak buang terus pun tak ada masalah. Contoh kata dah ngam mood 3. Okey, cabut. Cabut. Boleh pasang ni saja. Yang ni biar saja, tak ada masalah. Ataupun nak bubuh dekat motor terus pun tak ada masalah. Kalau nak pasang dekat motor macam ni pun tak ada masalah. Bubuh lah kat handle ke kat mana-mana. Okey, ni mood 3. Aku ngam mood 3. Okey, biar macam tu pun tak ada masalah. Better kalau boleh tu buang, lagi baik. Takut lagi member-member pergi tekan ke apa ke. Jadi sebelum ni duk naik mood 3, member tekan jadi mood 8. Bila mood 8 tinggi sangat, takut piston jam ke apa ke. Dia perubahan banyak lah. Kalau boleh tu buang macam ni. Okey, cucuk macam ni saja. Berbeza tuan-tuan. Benda ni kena ada lah. Dulu-dulu pun kena ada lah benda ni. Tapi di Malaysia ni tak ada orang yang duk cipta benda ni. Benda ni tak ada. Di Malaysia tak ada pun benda-benda ni. Benda-benda nak racing park ni tak ada orang buat pun. 2020-2021 baru ada benda ni. Kita main umur tua baru ada. Yang budak-budak dulu, muda-muda tak ada benda ni. Waktu kita duduk gairah, main umur tua baru kita gairah keluar benda ni. Sepatutnya kena ada orang ni benda ni. Dulu-dulu zaman-zaman kita duduk rih dulu, kena ada orang. Kena ada dan wajib pakai. Motor standard tak jalan pun boleh pakai, tak ada masalah. Beza tuan-tuan, memang berbeza. Untuk pertanyaan boleh WhatsApp saya lah di 012-443-9687. CDI ni harga dia mampu milik, tak mahal tuan-tuan. Tak mahal. Harga dia 250. Boleh WhatsApp saya ya tuan-tuan. Berbeza. Sekian untuk hari ni tentang CDI Radio ni. Apa-apa boleh inbox saya, boleh WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.